بنستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد ولا شك أن عادته تعالى في ابتداء كل سورة الإتيان بالبسملة سوى براءة فنحن مأمورون به ولا شك dan tidaklah ragu أن عادته bahwa adatnya Allah Subhanahu wa taala في ابتداء كل سورة pada permulaan setiap surah adalah al-itsyanu bil basmalati, mendatangkan dengan bismillahirrahmanirrahim siwa baro'ata, selain surah baro'ah. Jadi kalau surah baro'ah enggak ada bismillahnya. Fanahnu ma'murina ma'muruna bi, maka kita ya, kami kita diperintahkan dengannya. Wa amalan, dan karena mengamalkan bi hadis Abi Daud, dengan hadis Abi Daud wa ghairi dan lainnya. Jadi apa? Baca bismillah, kita diperintahkan kalau kita mah. Karena mengamalkan dengan hadis Abi Daud dan lainnya. Kullu mri'in kullu amrin zibalin, setiap perkara yang mempunyai kepentingan la yubda'u, tidak dimulai fi padanya bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru, maka dia itu abtar au aqta'u atau aqta au ajzamu atau ajzam, ya, terpotong, terputus, ya, gerumpung bahasa. Bahasanya sama semua sebenarnya bahasanya. Tapi yang dimaksud apa nanti? Ya, qalilul barokah, sedikit berkahnya. Kalau enggak baca bismillah. Ya. Wal balu dan balu itu adalah asyarafu, kemuliaan, wal azmatu dan kebesaran. Awil halu atau keadaan. Wa sya'nul ladzi yu'tamu bi syar'an, dan keadaan yang dianggap penting dengannya pada syariat. Wa ma'nal ihtimami bi talabuhu au ibahatuhu, dan makna ihtimam dengannya, ya, menganggap penting dengannya, yaitu talabu, menuntutnya, au ibahatuhu, atau membolehkannya, bi alla yakuna muharraman, ya, dengan bahwa, ya, tidak ada dia itu syaratnya, tidak dia itu diharamkan lizati, bagi zatnya. Zatnya diharamkan enggak boleh. Zatnya emang haram, enggak boleh. Kalau zatnya enggak haram enggak apa-apa. Tapi perolehnya haram, tetap baca bismillah. Ya. Makanan orang kita ambil, kita lampas makanan orang, tetap bacanya, mau makan baca bismillah. Tapi kalau zatnya memang sudah haram, kalau tadi berarti haramnya li ghairi zatihi, karena sebab sesuatu jadi haram, maka itu tetap disuruh untuk baca bismillah. Ya, tapi kalau zatnya memang haram, babi makan kita umpama baca bismillah, haram. Emang zatnya haram. Kalau makanan kita ambil tadi kan kagak haram, karena boleh ngambil jadi haram. Itu namanya li ghairi zati gitu. Wala makruhan, dan tidak juga dimakruhkan li zati, bagi zatnya. Lakin akan tapi la tutlabu basmalatu, ya. Jadi tidak dimakruhkan bagi zatnya. Jadi kalau dimakruhkan bagi zatnya, maka enggak boleh baca bismillah. Tapi kalau enggak dimakruhkan, ya enggak. Gitu ya.
Lakin akan tapi la tutlabul basmalatu, tidak dituntut basmalah ala muhaqqaratil umuri, atas perkara-perkara yang dianggap hina. Kakan si zablin seperti menyapu pupuk, ya. Pupuk kan kotoran, ya, kotoran binatang. Wala tutlabu li dzikri, tidak dituntut baca bismillah untuk zikir. Li dzikril mahdi, zikir yang murni, kata alili seperti tahlil. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Enggak mesti baca bismillah dulu. Wa qala Syekh Umairah, berkata oleh Syekh Umairah, wal balu aidan al qalbu, balu juga itu adalah qalbu, hati. Ka'annal amra li syarafihi wa azamatihi. Ka'annal amra, seakan-akan perkaranya itu, li syarafihi, karena mulianya, wa azam wa izami, dan besarnya. Malaka qalba sahibihi listighali bihi, yang memiliki, yang menguasai hati yang punyanya, ya, karena sibuknya dengannya. Wa fi qawlihi fihi litas lisa lisababiyati, perkataan musannif fihi itu lisababiyah, ala qiyasi qawlihi, atas kias ya, atas kias sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalatim ra'atun an-nara fi iratin ay bisababiha habasatha, ya, masuk neraka perempuan, ya, masuk neraka seorang perempuan sebab kucing, ay bisababiha, artinya dengan sebabnya, ya, sebab kucing, habasatha, yang dia tawan, dia kurung kucing, dia tawan, dia kurung, dia kasih makan, ya, sebab itu tuh perempuan bisa masuk neraka. Sebenarnya bukan kucing apa, bukan kucing aja, apa aja, binatang apa aja, kalau kita kurung, kita nggak kasih makan, masuk neraka. Burung termasuk burung, nggak dikasih makan, ditaruh aja mati, nggak apa. Iya. Ya, kalau masih kita bisa kasih yang lain, yang lain. Ya, burung nggak apa-apa, asal dikasih makan. Tapi kalau saya sih kagak. Ya, ya, burung nggak apa-apa deh, kita pelihara, kemudian kita taruh di kandang, lalu kita empanin dengan baik, nggak apa-apa. Tapi kalau saya enggak. Apalagi ini panennya orang. Sisa hidup juga jangkrik. Paham deh, kalau saya enggak. Hah? Iya. Iya. Yang bagus semuanya kita penuhin, kepenuhan burung apa kira-kira. Ya, hak biologis burung kita penuhin. Tapi kalau suka ada yang dipiara misalnya sekandang gede, banyak burung, ya, dia boleh kasih makanan bebas. Boleh, enggak apa-apa. Itu lebih baikkan lagi. Iya. Daripada hanya burungan kecil. Tapi kalau saya enggak. Dengan miara tumbuhan dong. Iya, boleh, tapi kalau saya enggak. Iya. Ya, kalau kita nih, kita di dalam rumah kita dipenuhi semuanya, kita dipenuhin semuanya. Ya. Sampai hak biologis kita dipenuhin semuanya, makan dipenuhi semua, enak lah pokoknya.
tapi nggak boleh kemana-mana, disangkar aja udah. Disangkar aja. Mau berkagak kira-kira. Penuhin semua duit, dikasih semua duit. Makan duit nggak bisa habis di kantong. Tapi nggak bisa keluar. Tapi nggak bisa keluar, mau berkagak. Nggak enak. Iya. Nggak enak. Tapi boleh asal dipenuhi makannya semua. Ya. Tapi kalau saya mah enggak. Wahia imra'atun min Bani Israel, dan dia itu adalah perempuan daripada Bani Israel. Itu perempuan Bani Israel. Wal abtaru maqtu'uz zanabi. Abtar itu putus buntutnya. Putus buntutnya. Oh, kalau putus buntut cakep apa enggak? Jelek. Buntut. Macan enggak ada buntutnya. Iya, kagak, macannya kurang. Macannya kurang. Buntutnya enggak ada. Ya, artinya apa? Qalilul barokah. Sedikit berkah. Enggak cakep. Enggak cakep. Macan buntutnya kagak ada, potong mau, putus. Ya. Jadi macan cuma kurang macannya. Qalilul barokah. Wal aqta'u. Ya. Wal aqta'u. Man kuti'at yadahum. Au ihdahuma, yaitu orang yang dipotong tangannya atau salah satu keduanya. Aqta. Orang yang dipotong tangannya. Iya. Orang kalau dipotong tangannya satu atau dua, cakep jelek? Cakep. Hidup apa enggak? Hidup. Menjelek aja. Walaupun ganteng, cantik, tapi tangannya aktu, enggak ada. Mau apa enggak? Enggak mau kan? Nikah sama dia, cantik banget, Masya Allah. Kayak artis, tapi tangannya aktu, enggak ada. Mau ente? Ente mau enggak? Enggak mau. Ya. Itu kalau kita enggak baca bismillah kayak begitu. Qalilul barokah. Awal ajzamu ajzam bidzali dengan zal al mujamati, dengan bertitik, yang bertitik al maqtu'ul yadi, yang terpotong tangannya. Ya, wa qila azahibu anamiri, yang enggak ada, hilang ya, jari jemarinya. Wa qala barawi, berkata al barawi, barawiyu hiya illatun ma'rufatun, dia adalah penyakit yang diketahui. Bahwa min babi tasbil balik, maka di itu ya, di antara contoh tasbih balik, yaitu apa? Dibuang adatnya sabahnya ya, dan wajah sabahnya dibuang ya, adat sibihnya dibuang, atau adat sibihnya dibuang ya, dan wajah sibihnya dibuang. Tasbih balik. Wa makna hadis, makna hadis ini, kullu syai'in, setiap sesuatu, lahu syarafun wa 'azamatun, baginya mempunyai kemuliaan dan kebesaran. Au kullu syai'in yutlabu au yubahu, atau setiap sesuatu yang dituntut atau dibolehkan. Au kullu syai'in lahu qalbun, atau setiap sesuatu yang baginya mempunyai hati. Ayyamliku qalban, maksudnya yang memiliki hati. La yubda'u, tidak dimulai dengan ya, bisabab bizalika syai', dengan sebab demikian itu, bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim enggak dimulai pakai bismillah. Fa huwa, maka dia itu kal hayawanil maqtu'iz zanabi, seperti hewan yang putus buntutnya. Ya, kuda enggak ada buntutnya, jelek. Kambing enggak ada buntutnya, jelek. Jelek. Macan enggak ada buntutnya, kurang macan. Enggak bagus. Au kaman kuti'at yadahu, atau seperti orang yang dipotong tangannya. Au kaman za'abat anamilu, atau seperti orang yang hilang jari jemarinya. Orang enggak ada jemarinya, cakep jelek. Jelek. Au kaman, atau seperti orang yang dengannya juzamun, ada penyakit ya,
lepra, ya kusta, finaksi pada kurangnya. Wa aibi dan aibnya syara'an, syara'an pada syariat. Wa in tamma hisan, sekalipun sempurna pada kenyataannya. Waktu lifa fil basmalati, dipersisikan pada basmalah. Hal iya ayatun minal fatihati, apakah itu ayat daripada Fatihah? Wa min kulli suratin, dan daripada setiap surah. Fa inda malikin, maka menurut Imam Malik, anna alaysat ayatan, bahwasannya dia itu bukan ayat. Minal fatihati, daripada surah Al-Fatihah. Wala min kulli suratin, juga bukan ayat dari setiap surah menurut Imam Malik. Wa inda Abdullah ibn al-Mubarak, menurut Abdullah bin Mubarak, annaha ayatun, bahwasannya dia itu ayat. Min kulli suratin, dari setiap surah. Wa inna Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, annaha ayatun, bahwasannya dia ayat. Minal fatihati, daripada surah Al-Fatihah. Wa taraddada fi ghairiha, beliau ya ragu-ragu, bolak-balik pemahamannya pada yang selainnya, selain Fatihah. Walam yakhtalifu fi aminan fin namli, dan mereka para ulama tidak berbeda pendapat pada bismillah pada surah An-Naml. Fi anti'a minal qur'ani, pada menganggapnya termasuk daripada Al-Fatihah. Ya, menganggap bismillah. Wa min khawasiyan, di antara kekhususan bismillah, idza tala'a syakhsun, apabila dibaca bismillah oleh seseorang, inda naumi, ketika tidur, mau tidur dibaca, ihda wa isrina maratan, dibaca 21 kali. Amina tilkal lailata minasyaitani, aman dia pada malam itu daripada setan. Jadi kalau kita baca bismillah ya, mau tidur 21 kali, aman dari setan. Wa amina ya baituhu minas ya sarikoti, dan aman rumahnya dari pencuri. Wa amina min mautil faj'ati, dan aman daripada mati kaget. Mati kaget, mati dadakan, aman dari mati dadakan. Wa ghairi dzalika minal balaya, dan lain demikian itu daripada bala-bala. Afada Ahmad As-Sawi, memfaedakan akan dia oleh Imam, oleh Syekh Ahmad As-Sawi. Jadi kita jangan sampai mau tidur enggak baca bismillah 21 kali. Ya, jadi kalau kita baca bismillah 21 kali, kalau kita mau tidur, amina tilkal lailata minasyaitani, aman dia pada malam itu dari setan. Wa amina baituhu minasarikoti, dan aman rumahnya dari pencuri. Jadi insya Allah enggak ada pencurian. Wa amina min mautil faj'ati, dan aman dia daripada mati dadakan. Kan banyak orang mati, bangun tidur mati, nggak bangun lagi, nggak bangun lagi, terus aja. Ah, supaya nggak begitu, sebelum tidur rajinin baca bismillah 21 kali. Bukan hanya itu aja, kata beliau, wa ghairi dzalika minal balaya, dan selainnya daripada berbagai bala-bala, insyaallah ketika kita baca bismillah sebelum tidur 21 kali, aman dari bala. Mudah-mudahan kita bisa melakukan itu. Amin. Wallahu a'lam bishawab.